Oke guys, kita lanjut ke episode 8 Projecar 08. Dan di video kali ini saya mau ganti velg. Nah, di sini udah ada centering nih. Kemudian tutup pentil. Ini race juga dan baut rodanya juga race warna merah. Jadi tutup pentil dan baut roda saya bikin warna merah semua. Kemudian untuk velgnya ini saya pakai CE28 ring 16 ET35 dan lebarnya 7. Kemudian ini sudah dibalut dengan ban SX2. Ukurannya 205/50. Coba kita lihat dulu nih spek velgnya. Nah, ini ET-nya 35 ya, guys. Ini lebarnya 7. Tuh, jadi rata semua depan belakang. Nah, jadi velg ring 16 dibalut dengan ban 205/50 itu diameter keseluruhannya kurang lebih sama dengan kita pakai ring 17, lebarnya 7,5, pakai ban 205/45. Jadi ya totalnya beda, cuma beda hitungan milimeter aja. Oke. Sebelum kita pasang, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi updatean video terbaru dari Projecar 08. Ya, ini ada spacer nyelip di velg belakang. Dan spacer kayak gini nggak saya anjurkan ya untuk dipakai, karena ini nggak safety banget. Jadi untuk spacer ini kita buang aja. Ini kanan kiri ternyata sama nih, pakai spacer juga untuk di bagian velg belakang. Dan ini spacernya udah pada retak kayak gini. Ini kita buang aja, nggak dipakai ya. Loh, pecah. Tuh, ini kayak kerupuk ya, dilempar ke rumput aja langsung pecah. So guys, pasang velg sudah selesai. Sekarang kita lanjut lengkapin part perintilan yang belum dipasang. Dan ini saya mau pasang wiper frameless untuk Projecar 08 ya. Dan ini wipernya merek Bosch. Oke guys, sekarang kita lanjut restorasi dulu nih, atau bikin kinclong lagi.
si lampu reflektor bumper belakang. Jadi untuk kondisi mikanya ini 70% kena baret, dan untuk bagian belakangnya ini cuma kotor-kotor kayak gini aja tuh. Ya tapi kotornya udah parah juga. Tanahnya udah tebel. Jadi untuk housing segala macam ini masih oke, nggak ada yang pecah. Dan cara restorasinya ini sama seperti di video-video sebelumnya. Ini tahap pertama kita amplas dulu. Saya pakai amplas 400, 600, 800, 1000, 1500 sampai amplas nomor 3000 sampai halus banget. Nah, jadi step pertama kita amplas dulu pakai yang paling kasar supaya baretnya hilang. Oke guys, ini baret hitamnya udah hilang, tapi kondisi permukaan mikanya masih kasar bekas amplasan. Jadi sekarang kita lanjut dulu amplas ke nomor yang besar ya, bertahap, supaya permukaannya jadi halus. Nah untuk nanti setelah selesai di amplas, langsung ini akan saya kasih warna merah candy, dan finishingnya saya kasih vernis glossy atau vernis mengkilap. Oke guys, langsung aja kita skip ke hasil jadinya. Oke, untuk restorasi lampu reflektor bumper belakang ya, atau mata kucing, ini sudah selesai dan kondisinya sudah kembali seperti baru. Wede, mantep ya. Nah jadi untuk step-stepnya seperti yang tadi saya bilang, amplas dulu pakai amplas 400 sampai amplas 3000, kemudian ini saya cat pakai merah candy, dan finishingnya pakai clear gloss atau clear yang mengkilap ya. Dan lampu ini sudah siap kita pasang balik ke bumper belakang. Oke guys, sekarang saya mau ganti dulu mika lampu sen yang ada di spion. Jadi karena Project Car 08 ini saya pakai Pios G, untuk di bagian spionnya sudah retract dan ada lampu sennya ya. Dan untuk kondisi mikanya ini udah pecah parah. Jadi ini mau saya ganti baru nih. Nah ini di tangan kanan saya lampu mika baru. Nah nanti untuk lampu mikanya akan saya smoke warna oranye. So guys, ini sudah selesai saya smoke warna oranye, jadi hasilnya seperti ini. Untuk prosesnya sama seperti tadi lampu kucing. Jadi untuk amplasnya ini yang beda. Jadi amplasnya ini cuman pakai amplas nomor 1000 aja udah cukup. Langsung kita smoke pakai warna oranye dan finishingnya pakai vernis gloss. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian headlamp. Jadi untuk kondisi headlamp si Project Car 08 ini seperti terlihat di video ya. Jadi yang satunya masih lumayan bening dan yang satunya lagi butek parah. Nah ini yang kondisinya lumayan bening nih. Bening bukan berarti bagus. Ini di bagian mikanya banyak retak rambut. Kemudian di bagian reflektor dalamnya ini udah pada pecah. Dan ada noda-noda kuning nih kayaknya nih. Ini enggak tahu bisa dibersihin apa enggak. Nah, ini dia, ini ada retak, kemudian sebelah sini juga ada retak juga. Dan kayaknya ada kotoran warna kuning di dalam mikanya nih. Jadi ini nanti saya coba bersihin dulu.
Nah yang satunya lagi seperti ini. Ini ngembun parah tuh, dan kondisinya juga ya begini, butak tuh. Ini di bagian sini kasar-kasar kayak gini ya permukaannya. Dan ini juga sama, banyak retak rambutnya juga. Jadi untuk bagian headlamp ini nanti akan saya coba ilangin si retak rambutnya. Dan lampu ini juga ternyata sudah rubahan ya guys. Jadi sebenarnya untuk Vios G ini lampu depannya itu HID, karena mungkin harga bohlam HID-nya mahal. Jadi headlamp ini saya dapat kondisinya sudah dirubah menggunakan bohlam H4 biasa. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tahap pertama nih. Jadi untuk bagian mika luarnya kita klik dulu pakai cutter, habis itu diamplas pakai amplas 400, 600, 800, 1000, 1500 sampai amplas 3000. Nah, habis itu kita clear coat. Untuk video lengkap pengerjaan headlamp ini sudah saya bikinkan di video sebelumnya. Silakan langsung dicek aja pengerjaannya sama. Dan untuk di video ini akan langsung saya skip ke hasil akhir. Oke guys, pengerjaan headlamp Project Car 08 sudah selesai dan hasil akhirnya seperti ini. Nih ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini akhirnya saya bikin black housing di custom, karena ada beberapa bagian reflektor yang nggak bisa diselamatin kalau mau dibikin standar lagi. Jadi akhirnya saya bikin black housing. Nah seperti ini ya. Jadi kalau headlampnya tetap saya pertahankan seperti kondisi original, itu nggak akan bisa terlihat rapih seperti ini, karena ya banyak faktor yang nggak bisa dipertahankan jadi original. Tapi lumayan lah ya. Nah salah satunya adalah di lampu yang ini nih. Ini kan lampu yang sebelah sini tuh di awal kan bening. Ternyata beningnya menipu, ya kan? Jadi ketika lampu yang sebelahnya saya bersihin, itu dapat kinclongnya yang ini malah kalah kinclong. Dan ketika saya buka si mikanya, ternyata bagian dalam itu filamennya udah pada habis. Jadi ya maksimal segini. Jadi ini juga salah satu faktor yang gak bisa dipertahankan kalau standar. Nah kalau kita bikin black housing seperti ini, sedikit lebih menyamar lah gitu ya kan. Oke sekarang kita lanjut pasang dulu ke mobilnya, dan semoga headlampnya gak ngembun, karena ada sedikit perbedaan antara Toyota Vios G seperti ini ya, yang lampunya HID, dan Toyota Limo yang lampunya H4. Jadi untuk lampu HID seperti ini itu bolongannya gede-gede, jadi terlalu banyak celah lah ya untuk masuk uap ke dalam. Jadi saya belum tahu nih ini bakal nguap apa enggak. Tapi mudah-mudahan enggak nguap ya, karena kalau nguap ya jadi kerjaan dua kali entarnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu pasang ke mobilnya.